Ustazah, saya Nurul Hidayah Ahmad Zahid. Okey, soalan saya, adakah seorang anak punya hak untuk merajuk dengan seorang ibu kerana seorang anak tu merasakan dirinya dilayan tidak adil, tidak sama rata dengan adik-beradik yang lain? Sebagai contoh, kadang-kadang mungkin soal pembahagian harta ataupun pembahagian kasih sayang masa ibu tu sendiri kepada anak-anak. Jadi adakah anak, seorang anak punya hak untuk merajuk dengan seorang ibu? Itu soalan saya, Sasa. Terima kasih. Silakan, Sasa. Baik, alhamdulillah anak-anak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang lebih lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan ni bagus tau. Adakah hak anak-anak ni ada hak untuk merajuk dengan mak dia? Sebab dia kata, mak tak patut. Mak lebihkan kakak, tak lebihkan saya. Mak lebihkan adik, tak lebihkan saya. Banyaklah mak bagi dia, tak bagi saya. Gelang mak tu, mak ada 5. Mak bagi kakak 4, saya dapat 1. Ini tak adil. Contoh, jadi anak-anak ni kasih Allah, apapun yang mak kita buat, mereka tetap yang terbaik. Tetap yang terbaik. Kita pandai macam mana pun, you ada PhD 4 ke, mak kita tetap betul. Walaupun yang dia cakap tu faktanya salah, mengalah je lah. Ya mak, mak betul mak. 2 tambah 2, 5. Ya mak betul mak. Mak betul sangat mak. Saya setuju mak. Mak tetap betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, andai kita bina istana pun untuk mak kita, andai kita hadiahkan 2 kilo emas, 5 kilo emas untuk ibu kita, andai kita gendong dia untuk tawaf umrah dan juga haji, andai kita minum perendaman akhir kaki dia, belum tentu dapat membalas jasanya yang mengeluarkan kita daripada gelap rahim kepada terang dunia ini. Anak-anak yang dikasihi Allah, ibu tu makhluk yang Allah muliakan. Kasih ibu tidak pernah bertalak. Kasih ibu tiada edahnya. Atas sebab itu, kita tidak ada hak untuk merajuk pada mereka. Kita tidak ada hak langsung untuk berdendam dengan mereka. Pohonlah rahmat kerana pada dua tangannya ada tangan keramat yang boleh mendoakan kita. Doanya tiada hijab terus sampai kepada Allah. Kita tak tahu ketika kita sedang lena tidur, ibu kita bangun. Ya Allah, kasihani anakku ya Allah. Rahmati hidupnya ya Allah. Bahagiakan dia ya Allah. Beruntunglah orang yang masih punya ibu yang dapat doa ibunya. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, kalau anda masih ada ibu, junjunglah dia. Letaklah dia di tempat yang paling mulia. Andai anda ada ibu mertua, junjunglah dia. Letakkanlah dia di tempat yang mulia. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat jumpa dengan ibu susunya, Halimatu Sa'diyah. Dibukakan serbannya, dihamparkan serbannya, minta Halimatu Sa'diyah duduk di atas serbannya. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak pernah cemburu pada orang, melainkan kepada Halimatu Sa'diyah, kerana dia dapat duduk di atas serbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Pak kata Ustaz, itu ibu susu. Kalau Rasul ada ibu kandung, wallahu ta'ala alam. Wallah, hadirin sekalian.